Berita Prabowo hari ini. 5 berita populer Prabowo terkini. Berita pertama, berkarya temui PKS. Ini kata P3, itu artinya cendana sudah tinggalkan Prabowo. Pertemuan itu hanyalah bunga-bunga demokrasi melalui manuver politik. Tapi itu juga mengkonfirmasi bahwa keluarga cendana tidak bersama Prabowo lagi. Ujar pria yang akrab disapa Awik saat dihubungi wartawan. Seperti diketahui, elit partai Beringin Raya atau Berkarya bakal melakukan pertemuan tertutup dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada sore hari Selasa. Salah satu yang akan dibahas adalah soal konsep oposisi terhadap pemerintah saat ini. Selasa 19 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ahmad Baidowi mengatakan, pertemuan dua elit partai itu sudah mengkonfirmasi bahwa keluarga cendana sudah meninggalkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan dua elit itu juga bisa diartikan sebagai pertemuan biasa saja. Sebab saat ini partai pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terus kompak dalam menjaga solidaritas. Sehingga oposisi yang dilakukan PKS dan Partai Berkarya tidak akan berpengaruh besar. Tidak berpengaruh ke kekuatan oposisi karena yang bisa bersuara di parlemen hanya PKS. Sementara Berkarya tidak bisa, katanya. Pertemuan tersebut juga menunjukkan PKS ingin terlihat masih mempunyai taring, sehingga saingannya Partai Gelora tidak akan bisa berbuat banyak. Sebab PKS terus melakukan pertemuan-pertemuan politik dengan elit partai politik. Berita kedua, kabar gembira untuk Prabowo. Sri Mulyani bebaskan biaya impor senjata. Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru soal pembebasan bea masuk atas impor persenjataan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Aturan tersebut adalah PMK 164 tahun 2019 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Dalam aturan tersebut, kementerian atau lembaga yang punya wewenang untuk mengimpor persenjataan tidak perlu untuk mengajukan persetujuannya kepada menteri melalui Direktorat Jenderal seperti tertuang pada PMK sebelumnya. Dan ketentuan pasal 8 tersebut dihapus, tulis PMK tersebut seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Artinya, saat ini negara boleh bebas mengimpor dari mana saja persenjataan negara. Sebab angka pengenal importir kini sudah tidak lagi berlaku. Berita ketiga, dikritik PKS. Dahnil Anzar menjelaskan maksud Prabowo kirim taruna ke luar negeri. Rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirimkan taruna AKMIL ke luar negeri mendapatkan kritis dari PKS.
Jubir Menhan Dhanil Anzar Simanjunta lalu memberi penjelasan tentang tujuan pengiriman Taruna itu. Jadi, Taruna dalam rangka pertukaran untuk memperkuat persahabatan antar negara dan belajar tentang negara lain agar mereka bisa menjadi perwira-perwira yang berwawasan lebih tentang militer negara lain ketika mereka lulus nanti, kata Dhanil kepada wartawan. Dhanil memastikan Taruna yang dikirim itu tidak belajar penuh di luar negeri. Dia menyebut rencana pengiriman Taruna itu sama seperti pertukaran pelajar. Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menyampaikan, nantinya para Taruna yang dikirim ke luar negeri bisa mempelajari budaya dan kekhasan militer negara tersebut. Sehingga saat proses pendidikan militer selesai, para Taruna ini memiliki wawasan luas tentang negara lain sebelum berstatus perwira. Sebelumnya, Prabowo bersama delegasi Kementerian Pertahanan RI menghadiri pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting Retreat di Bangkok, Thailand pada Minggu 17 November kemarin. Acara ini dihadiri para menhan dari seluruh negara Association of Southeast ASEAN Nation. Dan terkait pelatihan militer, Prabowo berencana meminta TNI untuk mengirimkan Taruna Akademi Militer Indonesia untuk belajar di masing-masing negara di atas termasuk ke Amerika Serikat, seperti ke West Point untuk Angkatan Darat, ke Air Force Academy untuk Angkatan Udara, dan ke Annapolis untuk Angkatan Laut. Berita keempat, Prabowo sebut keamanan ASEAN dipengaruhi kekuatan besar. Begini strategi Menhan Prabowo, perkuat pertahanan Indonesia agar tak diganggu asing. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut sejumlah ancaman dan tantangan yang bisa berkembang di kawasan semenanjung ASEAN. Prabowo menyampaikan dalam forum ASEAN Defense Minister Meeting ke-6 yang digelar di Bangkok, Thailand pada 16 November 2019 kemarin. Menurut Prabowo, terdapat ancaman yang sewaktu-waktu bisa berkembang menjadi besar, yakni berupa ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman yang kerap terjadi di wilayah kawasan, kata Prabowo, mencakup tindakan terorisme, pencurian sumber daya alam, penyelundupan senjata, penyalahgunaan obat-obat terlarang, wabah penyakit, perang cyber, dan serangan intelijen. Tentunya, kata Prabowo, semua hal yang telah terjadi saat ini memerlukan langkah diplomatis dan dukungan dari dunia internasional agar stabilitas di wilayah kawasan bisa tetap terjaga. Prabowo dalam kesempatan itu juga menegaskan solidnya kekuatan regional. Memang bergantung pada bagaimana setiap negara menyelesaikan semua persoalan domestik dan bilateral dengan baik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia agar tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sebab Prabowo menilai akan ada ancaman yang bisa saja muncul dari bangsa lain yang ingin menghancurkan Indonesia. Prabowo tidak ingin Indonesia dianggap lemah oleh negara-negara lain. Atas dasar inilah, Prabowo ingin membangun pertahanan Indonesia yang kuat sehingga disegani oleh negara lain. Berbagai cara dilakukan Menhan Prabowo untuk membangun pertahanan Indonesia. Prabowo menyiapkan perwira cadangan dari kalangan pelajar. Selanjutnya, kaum terdidik adalah cadangan pertahanan negara, ungkap Prabowo. Terutama para golongan terdidik S3, S2,
S1, lalu golongan mahasiswa, kata Prabowo. Langkah lainnya dilakukan Prabowo, mengirim taruna belajar militer ke luar negeri. Bertekad membangun hubungan erat dengan Malaysia, akan mengirimkan cadets atau taruna untuk belajar di Malaysia sebagai bentuk simbol persaudaraan dan saling berbagi pengetahuan, kebudayaan, dan kemampuan militer, kata staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menhan, Dhanil Anzar Simanjuntak. Kemudian juga akan dikirimkan ke negara-negara lainnya, termasuk ke Amerika Serikat. Langkah selanjutnya dilakukan oleh Prabowo adalah kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Kemudian Prabowo juga meningkatkan kerjasama pertahanan dengan India dan mempererat kerjasama pertahanan dengan Malaysia. Kemudian jejaki kerjasama militer dengan beberapa negara, terutama di ASEAN. Dan juga Prabowo mengenalkan PT Pindad ke Menhan se-ASEAN dan Amerika Serikat. Berita kelima, ada bonceng, ojol baru besutan anak buah Prabowo. Di tengah persaingan ketat transportasi berbasis aplikasi, Mohnizar Zahro dan kawan-kawan hadir dengan layanan ojek online alias ojol baru yang diberi nama Bonceng. Platform besutan anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra sudah diluncurkan secara nasional di lapangan Banteng, Jakarta. Di Madura, Jawa Timur, aplikasi Bonceng baru diluncurkan 15 November lalu di Bangkalan. Per hari ini, ojol yang hadir dalam warna merah putih tersebut mulai beroperasi di 3 wilayah lain di Pulau Garam, yakni Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sebagai pendatang baru di dunia transportasi online, kata Nizar, aplikasi Bonceng punya perbedaan mendasar dengan pesaingnya yang sudah lebih dulu hadir seperti Grab dan Gojek, yakni 100% transaksi merupakan milik mitra driver alias tidak ada pemotongan. Calon driver pun cukup mengeluarkan uang 100 ribu saja untuk mendaftar. Selain itu, terkait tarif, Bonceng memberlakukan sistem klaster sesuai dengan radius jarak tempuh perjalanan yang sudah dikelompokkan. Tarif itu sudah dibulatkan seperti Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000 hingga Rp20.000 dan seterusnya. Bagaimana tanggapan Anda?